Kami hanya hamba-Mu yang berkelimang dosa. Tapi beliau 100 kali beristighfar dalam satu. Jadikan pertemuan di acara wisuda ini benar-benar pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SIMH dengan hormat disilakan. Berbahagia ini untuk melaksanakan sebuah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa. Para undangan yang tidak dapat kami sebutkan tentang kemarin yang di museum, tetapi yang bisa berhadir dalam berikut kami sampaikan beberapa kembang akademik dan perubahan muda baru 13 tahun ini. Tapi juga yang Islam pun kita terima, karena perguruan tinggi ini adalah untuk semuanya. Ini sebagai serangan tadi. Jadi ini yang tidak bisa ikut wisuda pada hari ini. Kemudian di antara tanpa dukungan dari berbagai pihak, mahasiswa saat ini sebagian ada mendapatkan beasiswa yang pendidikan ilmu perpustakaan dan pengembangan akademik dan perlembagaan. Iya sama. Azam Dharma SAG
AY. Alhamdulillah ya, hari ini telah dilaksanakan wisuda yang ke-8, wisuda 314 mahasiswa YS Ambas ya. Kami sangat bangga kepada mahasiswa karena lulusan ya. Dari 300-an itu ada 110 orang yang berpredikat pujian atau cum laude. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, dan prestasi ini diharapkan sebagai modal dasar mereka untuk bisa masuk dalam dunia kerja. Dan mudah-mudahan seluruh lulusan ini bisa masuk dalam dunia kerja. Tapi tentunya harus mampu bersaing ya, mampu bersaing. Dan dengan kualitas yang seperti itu diharapkan mereka mampu bersaing tersebut. Kedua, yang penting adalah ketika mereka nanti sudah lulus dalam dunia kerja, mereka harus sadar dan ingat bahwa mereka ada lulusan perguruan tinggi keagamaan yang selalu menjunjung tinggi kejujuran ya, nilai menghormati orang lain, menghormati orang tua, menghormati siapa saja, dan menghargai orang-orang yang berkualitas. Maka nilai-nilai itu jangan dilupakan, nilai itu harus dibawa di mana-mana, ditunjukkan bahwa kalian itu, mereka lulusan itu adalah betul Bapak Ketua Asik Kimo, Ketua Yata, Penhaga. Kehidupan Muda, Program Sanjana, Dibohon Kesia, Ketua Kedina Yayasan Ahlakul Karimah, Bapak Insinyata, Penhaga.
aktivitas. Saya tidak hanya kuliah pulang pulang, melainkan ikut organisasi dakwah dan kuliah. Jadi kita harus menomorsatukan kuliah, mendahulukan dakwah, dan mengutamakan organisasi. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.